Selamat Hari Raya. Aidilfitri mulia. Meraihkan sebulan berpuasa. Itu dia promosi itulah. Lagu raya kita. Lebaran datang lagi. Sumpah. Lagu raya sebulan je. Ha, masa ni lagi kita nak promosi kan. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan rakan kita di Perlis. Macam mana pula raya di sana? Betul kan, kita nak bersama dengan Feroz yang telah pun bersedia untuk seleksi pagi. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai. Selamat pagi Malaysia, Irfan dan juga Syafika. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagilah kepada semua yang mendengarkan kami di 102.9 MHz. Dan pagi ini langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Anda boleh tonton kami di TV1, saluran berita RTM, My Free View dan juga RTM Click. Alhamdulillah. Pohon jambu, pohon mengkudu, dahan dipotong, dibuat ampaian. Ramadan berlalu, pastinya dirindu. Syawal diraih, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, selamat Hari Raya Aidilfitri daripada kami semualah di Plus FM yang mendengar dan juga yang menonton RTM, teman setia anda. Okey, pagi ni kita nak berkongsikan berkenaan dengan perlawanan persahabatan lah, friendly game perlawanan bola raya 2024 yang bakal berlangsung pada 13 April 2024. Esok lah, hari Sabtu. Dan pada jam 4.45 petang ini bertempat di Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Sama-sama dengan lagu raya ni rasa macam nak, rasa macam terhibur pula. Okey, program bola raya ni sebenarnya telah diadakan pada setiap tahun lah, sempena dengan Hari Raya Aidilfitri. Sebelum ini nama asalnya adalah Persatuan Perlis Kuala Lumpur PPKL, dan telah ditukarlah kepada Persatuan Anak Perlis Kuala Lumpur PAPKL. Ianya adalah ilham daripada Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra, pada tahun 1991. Jadi anak-anak Perlis yang tinggal di Kuala Lumpur balik beraya ke Perlis dan mengadakan perlawanan bola sepak persahabatan ini dengan pasukan semi-pro pada tahun 1991. Itu sejarahnya lah. Dan Persatuan Anak Perlis Kuala Lumpur ini juga telah mengadakan perlawanan bola sepak menentang pasukan Piala Presiden dan juga Sukma Perlis. Itulah dia. Dan selepas itu setiap perlawanan menentang pasukan Istana FC ataupun veteran Perlis lah sehingga ke hari ini. Tujuan utama diadakan program ini adalah bagi mengeratkan hubungan silaturahim lah di antara anak-anak Perlis Kuala Lumpur dan juga pemain-pemain veteran Perlis, juga penduduk Perlis lah amnya. Jadi apa yang hebatnya, kejuaraan ini telah pun berlangsung selama 30 tahun geng. 30 tahun hanya sekali saja tak dapat dilaksanakan disebabkan COVID-19. Jadi pada Syawal kali ini istimewanya ialah Yang Amat Mulia Syed Sirajuddin Arif Putra, anak anda kepada Tuanku Raja Muda, akan bersama-samalah untuk beraksi bersama dengan pasukan anak Perlis Kuala Lumpur. Tambah indahnya lagi apabila setiap tahun dia Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda berkenan untuk bersama-sama hadir bagi menyaksikan program tersebut. Itulah dia keistimewaannya. Jadi kepada anda yang balik raya ke negeri Perlis ni, dijemputlah untuk sama-sama memeriahkan program Bola Raya 2024 pada 13 April di Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra, Universiti Malaysia Perlis, bermula jam 4.45 petang. Kita pun dah sampai ke penghujung dah ni. Sekejap je rasa ya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. RTM, teman setia anda dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Kita nak kembali semula bersama dengan rakan saya di Selamat Pagi Malaysia, Irfan dan juga Syafika. Silakan. Saya Hadi. Saya Farizul. Saya Hafizah. Saya Aisyah. Kami di Ottawa, Kanada. Buat seluruh keluarga dan rakan taulah yang mengenali kami di Malaysia, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 2024. Kami dari Kedutaan Besar Malaysia di Berlin, Germany mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.
kami di Kedutaan Besar Malaysia di Bosnia dan Herzegovina ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Suara takbir berkumandang, membisik di hati, terasa sebab di dada, teringat kampung halaman. Di pagi Aidilfitri yang mulia ini, saya jauh diingatan ayah bonda, sanak dan saudara. Aidilfitri disambut dengan penuh gembira walaupun kita di perantauan, bersyukur pada Ilahi. Dari Kedutaan Besar Malaysia di Brussels, Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf diminta dan diberi. Semoga ikatan kekal abadi. Masih lagi dalam kemeriahan Sabah Pagi Malaysia edisi Aidilfitri. Hari ini raya ketiga dan di set kita ini kita juga sedang meraikan anak cucu anugerah Puan Nurlina Al-Awi. Jadi hari ini kita bersama dengan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Okey, hari ini juga kita nak bicara mengenai wajik. Selalunya wajik ni dibuat daripada beras pulut. Tapi kali ini lain sedikit. Jadi selalunya selain daripada dodol, wajik juga menjadi pilihan manisan di bulan Syawal ini. Dia bersama dengan saya hari ini. Chef Zaidah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Chef. Yeah. Lain daripada lain. Selalu wajib ni kita guna beras pulut. Ya, yeah, betul. Tapi kali ini lain pula. Guna ubi kayu, Chef. Okay. Sebab ubi kayu ni dia murah. Sekilo baru dalam RM3. Eh, betul. So, dapat dapat mudah di mana-mana. Kalau di kampung tu belakang rumah, tepi... Korek. Jumpa. Jumpa. So, mudah olahan dia. Kita cuma olahkan dia je. Okey. Okay. Adakah bahan-bahannya sama nak buat bahan macam wajib biasa? Bahan dia sama. Cuma ubi kayu ni, ini yang dah di yang dah saya parut dan dah saya kukus. Oh. So bila diparut, kita gunakan parut ini. Ini di jenis parut. Sebab tak, kalau orang budak-budak sekarang ni, orang remaja-remaja sekarang itu tak tahu apa itu parut. Okey, parut pun macam-macam jenis parut ada. Betul. Yang ini empat dalam satu. Okey, ini yang kecil, yang ini selalu buat rojak. Ini yang ini yang besar sikit, yang ini yang kita parutkan untuk buat ni. Okay. Untuk buat wajib tadi. So guna ubi kayu yang biasa, jangan ubi kayu yang kuning, ubi kayu yang putih. Yang putih, yang keras. Okey, yang keras. So bila kita dah parut, kita perah, kita buang airnya. Okey, kita buang perah, buang airnya dan kita kukus. Kukus ni tak perlu lama. Lebih kurang dalam 8 minit sahaja. Kukus dah lebih 8 minit. 8 minit je. Okay. 8 minit dah dalam 4 minit kita buka, kita kita olah kembali, kita pusing-pusingkan dia, kacau bagi dia sebati. Lepas tu kita kukus kembali lagi 4 minit, masak. Masak, kita sejukkan dia, betul-betul dalam bawah kipas. Okey, 8 minit tu lebih kurang. Tapi kalau kita nak betul-betul tahu tekstur dia akan jadi macam mana sebenarnya ubi kayu tu? Dia, kita akan tengok dia macam ni. Dia tak hancur. Dia akan berbiji-biji lagi dan dia masih lagi berputih-putih. Kalau dia overcook, dia akan hancur, dia akan jadi bingkut. Betul. Sebab kalau wajik ni, dia yang paling penting kalau wajik biasa, pulut tu. Waktu pulut nak kukus tu. Terlembik, terkeras, itulah puncanya. Jadi kalau macam ni, macam ni lah. Ini itu dah siap, nanti kita tunjuk kemudian. Okey, selain daripada ubi kayu, apa lagi bahan-bahannya? Okey, kita pakai gula merah atau gula Melaka. Okay. Dan selalu orang orang guna daun pandan. Tapi saya guna chef lain tau. Chef guna kayu manis. Ni. Kayu manis kan? Kenal tak? Kenal. Mana boleh kahwin dahlah kalau kenal. Okay. Mak mertua yang tengah tengok. Okey, chef. Cara-cara santan. Maksudnya. Santan. Okey. Okay. Itu juga. Itu saja bahan-bahan yang mudah. Mudah ubi kayu, gula merah, gula Melaka, kayu manis, santan. Cukup. Yeah, okey. Cara-caranya. Okey, caranya. Okey, kita panaskan dulu. Kita masukkan. Okey, bahan-bahan dia untuk 3 kilo 3 kilo ubi kayu. 3 kilo ubi kayu. 1 kilo apa ni? 1 kilo gula merah. 3 kilo ubi kayu, 1 kilo gula merah. Okey. Kita masukkan santan. Santan boleh. Kalau santan yang santan segar, dia berair, berayur. Berayur. Jadi kalau berayur ni dia lambat sikit nak kering. Ini kena cepatlah, nanti dia hangus, hangit pula. So kita gunalah santan, santan segera cap apa pun boleh. Kan? Ucap ni kita sorok sebab dia tak sponsor kita. Betul. Kalau dia sponsor kita, kita boleh sebut. Chef, kita nak tahu gula tu dah okey
ke belum, dah masak ke elok macam mana? Okey, nak tahu dia dah masak, okey dia akan berbuih dan dia akan bertali arus. Bertali arus. Apa yang orang kata bertali kan? Bertali arus. Daripada putuskan. Mana, hulu ke hilir? Saya orang Kuala ni. Okey. Yang penting jangan putuskan arus tu. Silaturahim jangan diputuskan. Macam tu ya. Kena pula macam tu. Dah kena. Chef, kau main lagi. Inilah tanda-tandanya kita masuk dapur. Biasalah ya. Kalau kau tak nak bagilah king kau lari, kau pandai buat kerja dapur. Okey, sekarang ni ramai penyondol. Masuk dapur hari ini. Ramai penyondol. Betul. Tak, kita baik, Chef. Okey. Sambil-sambil tu kita kacau-kacau lagi, jangan ditinggalkan ya kacau. Chef, ada petua tak nak jadikan? Okey, kalau macam wajik tu dia sedang elok, dia pulut tu tak keras sangat, tak lembik sangat. Kalau wajik ni pula ubi kayu ni macam mana? Kalau pulut ni kita rendam semalaman. Oh, okey. Kita rendam semalaman, lepas tu kita tos, kukus dia pun kita kukus dia lebih kurang dalam, kalau pulut lebih kurang dalam 20 minit. Tapi kita lepas tu kita gerjakan air dalam tu, dalam atas pulut gerjakan air, kita kukus balik. Okay. Biar dia janganlah tak boleh lama sangat. Kalau lama sangat dia lembik. Faham? Okey. Kan? Yang menariknya pasal wajik dia macam dodol jugaklah, boleh tahan lama. Ini chef kata tadi kalau yang ini ni bolehlah tahan setahun, kalau simpan dalam tak makan sejuk, boleh tahan setahun. Tak makan boleh sampai setahun simpan dalam sejuk. Okey chef. Yeah. Selepas yang ini, selepas kita cairkan gula, proses seterusnya kita jauh sikit. Kita tunggu. Chef naik tu habis mengecik-kecik baju. Dalam 2 minit dia akan dia akan dia jadi kentang, kenyal. Okey, dah jadi kenyal. Terus masuk ni. Terus masukkan ini. Masuk ke kacau. Okey. Dia dah hampir kenyal kan? Sebati bila dah rata sebati ni, kita angkat, sejukkan dia, letak bawah kipas. So kita bolehlah potong ikut apa yang nak. Chef, untuk memendekkan masa mungkin bila nak masuk ni? Nanti dulu. Belum lagi masuknya dia, ya. Biar dia di dulu. Kan tidak bau ke masuk terlalu awal, bau dia akan lepas tu kita masukkan kayu manis. Kayu manis kalau nak manis. Jadi selalunya kita gunakan pandan. Tapi untuk resepi kali ini kita tak gunakan pandan. Dan kita gunakan kayu manis. Ika. Saya bagi satu petua. Petuanya. Orang dulu-dulu dia masak pakai, kebanyakan kalau masak kari nak bagi kari tu wangi, kari tu lama, dia akan pakai periuk tanah, betul? Kalau nak buat wajib buat kan, nak bagi tahan lama, kita pakai periuk tembaga. Ni tak ada jual ni. Okey. Ini daripada nenek moyang dulu. Kalau kenapa tembaga tahan panas? Tembaga ni dia akan dia sebenarnya dia keep haba panas tu. Betul? Kemudian dia aroma yang ada pada tembaga ni dia akan menahankan lagi makanan tu. Sebab kita pun masa kesutukan ya chef, kita terus ajalah terus masukkan ubi kayunya. Lebur. Dah siap. Begitu dah, mudah dah. Ya resepi kali ini. Dia main lebur-lebur je. Okey, dah siap. So kita ratakan. Lenyit. Ini dia wajib kita ni. Ni orang buat hantaran boleh. Nak buat hantaran boleh. Yes, kalau dengan bunga-bunga gula. Bila dah kacau-kacau ni, kita modal terus je. Tak sampai RM10 pun. Tak sampai RM10, betul. Ini 3 kilo saya beli. Itu yang dah siap kan? Nak pula dapat ubi kayu tu belakang rumah. Lagilah. Ya, Chef. Duduk flat mana ada orang belakang ubi kayu. Bagi dekat. Okey, jadi hasilnya akan jadi macam ni lah nanti bila dah sejuk kan. Bolehlah kita potong cantik-cantik sikit kan. Rasa dia lebih sedap daripada pulut lagi, kamu tahu? Lagi sedap daripada pulut. Jadi nantilah sekejap lagi kita akan rasa ni yang dah siap. Nak rasa ni selalu ada datang ke sini. Macam itu. Jadi ni hasilnya. Tiga Chef Cafe. Okey. Santai di tepi yang di Bangi. Jadi kalau tak tahu nak buat apa hari ini, bolehlah buat wajik ya, wajik ubi kayu. Jadi inilah sahaja bahan-bahannya, ubi kayu, kita ada gula melaka atau gula merah, lepas tu kita ada juga ini. Jangan lupa yang ini kita tak pakai pandan ni, kita ada kayu manis dan juga santan. Okey, chef, sambil-sambil chef macam tu menguli-ngulinya, kita terus saja nak ke Labuan. Ini kita nak bersama dengan Labuan ni, bersama dengan rakan kita di sana, Pembebasan Madani Aidilfitri. Terus saja bersama dengan rakan kita Muhammad Izwandi Jaludin. Silakan Labuan.
melalui program pembebasan madani kepulangan yang dinanti, memberi sinar kepada prospek Pusat Koreksional Labuan menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama keluarga tersayang. Peluang pembebasan secara bersyarat itu diberikan kepada 6 prospek di pusat berkenaan. Untuk kepulangan yang dinanti ini, dia tertumpu pada perayaan-perayaan utama. Ya, tetapi pelepasan berlesen ini memang dijalankan hampir setiap bulan. Daripada 6 prospek yang dibenarkan pulang beraya, 4 daripadanya kembali bersama-sama keluarga, manakala selebihnya kembali bersama-sama majikan tempat bekerja. Penghuni ataupun prospek yang sebelum ini kita panggil banduan untuk dapat merayakan bersama keluarga. Dengan dapat merayakan bersama keluarga ini mungkin boleh memupuk semangat kekeluargaan, dan penerimaan keluarga itu penting supaya agar apa ni, prospek atau penghuni yang sebelum ini untuk tidak lagi salah jalan dalam menjalani kehidupan. Bersempena Syawal, program pembebasan madani memberikan peluang kepada mereka membina semula kehidupan seterusnya menjadi insan yang lebih baik. Ketika kunjungan, dapat dilihat senyuman terukir di wajah setiap prospek. Saya bersyukur dapat pelepasan awal bersama keluarga ini. Saya berterima kasih juga kepada pihak penjara, Konsinyen Labuan. Saya bersyukur diberi peluang ini. Saya rasa amat bersyukur dan terima kasih kepada pihak PKL dan kepada yang termasuk terlibat sama jugalah. Saya mengucapkan selamat dari Aidilfitri kepada semua pihak penjara. Terima kasih kepada pihak penjara lah mengadakan pembebasan awal pada banduan macam kami ini lah. Saya berasa gembira sebab dapat beraya tahun ini sebab anak saya dibebaskan hari ini. Terima kasih. Pembebasan madani kepulangan yang dinanti membawa kunci kegembiraan dan membuka pintu kehidupan baharu kepada prospek pusat ini. Muhammad Izwandi Jaludin, RTM.
itu dia. Suara. Satu hari di hari raya. Mari sini, mari sini. Silakan, silakan. Kita rasa global sangat. International. International. Jadi kita kenalkan terlebih dahulu kita bersama dengan Diana Stena. Yeah. Dan juga kita ada Sabrina dan juga Kinjo. Hello. Hello. Meriah-meriah. Tapi kan Irfan macam orang katalah tak kenal mengenal cinta kan. Betul. Kita nak kenal dulu nama dari mana. Silakan Diana dulu. Selamat pagi semua. Saya Diana Stena. Saya orang Serbia dan Bosnia. Hmm. Okey. Serbia dan Bosnia. Ya. Dah berapa lama di Malaysia? Sampai boleh cakap Melayu ni? Okey. Last year, tahun lepas, I spent 7 months between Malaysia and Indonesia. Okay. But sekarang saya di sini 3 bulan. Dan hopefully I will stay longer. That's my plan. Okey. Selamat datang ke Malaysia. Terima kasih. Kalau itu selamat datang ini, selamat kembali. Selamat kembali. Selamat kembali. Akhirnya Sabrina datang kembali ke Malaysia. Yeah. Okey, Sabrina mungkin boleh kenalkan pasal Sabrina kepada penonton. Hai semua, selamat pagi. Nama saya Sabrina Abdulloeva. Saya berasal daripada negara Tajikistan. Tajikistan juga? Siapa keluar luar Kedah ni? Tiba-tiba je. Cuba habang mindset. Okey, saya sebenarnya saya dah duduk Malaysia lama lah. 16 tahun dah. Kita orang Penang, kat Penang. Ni nak tanya Azat. Nasi kandak boleh makan lah? Of course boleh. Boleh. Okey, lepas tu kita ada juga rakan kita di Kinjo. Hai. Hai. Semua. Minasan. Kepada tonton, penonton. Nama saya Kinjo. Asal dari Jepun. Sekarang dari Syaram. Oh, Syaram. Oh, dia mengaku orang Syaram sekarang. Seksyen berapa? Seksyen berapa? Kinjo berapa lama dah dekat Malaysia? Sudah 8 tahun. 8 tahun. Tapi the first time datang ke sini patutnya 1 minggu. Tapi sekarang panjang ya. Okay. Macam mana pengalaman raya sepanjang berada di Malaysia ni? Apa yang menarik? Ya, sebenarnya so 8 tahun saya sambung hari raya sampai sekarang. Tapi so semasa pandemik, so saya balik Jepun. Jadi 2 tahun tak boleh sambung. Ya, sebab ada dekat Jepun. Jadi so rindu-rindu hari raya. Rindu ketupat lenda. Ketupat lenda. Silam di mati. Nama masak malam ke pagi. Pagi Malaysia. Tapi yang penting dia datang-datang, dia balik je terus ada lagu raya tau. Wow. Sushi ke rendang. Sushi ke rendang. Cuba nyanyi sikit lagu raya. Selamat di negara matahari. Hei, tengah merantau. Malaysia kita meneta tanah penuh dengan warna-warna. 5 tahun bersama. Rayakan hari raya sama keluarga Malaysia. Wow. Nampak. 8 tahun dekat Malaysia dah ada lagu kita. Selamat hari raya. Sempat. Sabrina, bila nak lagu pula? Kita ke bidang lain. Okay, kita nak tahulah sebab Tajikistan ni, saya tak ada kaum Tajikistan ni. Kali pertama kita ada. Sabrina, kat sana macam mana tradisi menyambut raya sebenarnya? Oh, sana lain sangat. Okey, ada yang lain, ada yang lain. Yang samalah. Macam Malaysia ada open house, kita pun ada open house. Okay. Tapi open house pun beza sikit. Yelah, kita prepare makanan semua. Tapi kita orang makan kat lantai. Makan kat lantai. Macam Malaysia, okey, hidang atas meja. Betul, kan. Lepas tu sini, macam sini kita jemput lah. Oh, mai lah. Kawan-kawan kerja ke, family ke, apa pun. Macam kat Tajikistan, time raya ni masuklah rumah mana nak masuk. Orang tak kenal pun tak apa. Raya. Dia tak hilang dia punya lewat Penang ni. Tak, walaupun dah pindah KL, Penang tu ada. Okay. So, masuk je rumah siapa-siapa. Diorang kan ni lah. Dia buat kan raikan je lah. Semua kan raikan. Comel lah Sabrina ni. Tapi kalau kat Tajikistan, apa makanan ni? Kalau makanan, okey, kami ada makanan kami dia ada nasi. Okay. Tapi kami sebenarnya tak makan nasi. Kami makan roti biasanya. Oh, roti. So macam bila kita sambut tetamu, dia ada first course, ada second course, ada third course. First course biasanya sup dengan roti. Lepas tu second course tu baru dia macam yang berat sikit lah. Kita orang panggil nasi pilaf. Nasi pilaf. Dia bila tengok macam nasi minyak sebenarnya. Tapi rasa dia bukan macam nasi minyak lah. Dia ada rasa tersendiri. Tapi makanan hampu paling suka sekali apa dia? Kalau saya, saya orang simple. Saya paling favorite saya sup dengan roti nenek saya. Specifically nenek saya.
punya. Spesifik yang hotel nenek dia. Kalau di sambut raya di mana? Bosnia ke atau ya, di saya dilahirkan di Serbia, tapi nenek dan datuk saya dari Bosnia. So heritage saya Bosnia dan Serbia, Serbia dan Bosnia. Okay. Ya. Kalau raya selalunya bagaimana sambutannya? Sorry. Celebration? Yeah. Yeah. How does it go? Very nice. Ini kali pertama saya berpuasa di Malaysia. Also this hari raya little different. I am celebrating dengan kawan-kawan saya experiencing also Ramadan bazaar that I have not experienced before. Experiencing open house, stuff like that, it's very nice. Kalau di Malaysia ni, kita tak lengkap lah kalau tak ada kuih-kuih raya. Betul. Kalau boleh penuh satu meja. Kalau di Bosnia Serbia macam mana? Ada kuih raya juga tak? Kuih raya, ya ada di Bosnia. I remember my late grandmother, Hanifa, she would make, we have some cake that you make, it comes from Turkey actually. It's okay. Baklava, you know, baklava. My late grandmother, she was a cook, so she would prepare for every Hari Raya baklava that is like must be, like rendang you prepare. You have to have rendang, yeah. Sabrina, sebagai orang yang dah lama duduk kat Penang kan, Ampua biasa tak masak makanan Penang ke ataupun makanan raya sebelum ni pernah buat? Saya sendiri taklah. Sendiri tu taklah, seorang-seorang tu taklah. Okay. Tapi biasa tolong mak lah. Mak saya cukup suka masak rendang. Dia okey, macam biasanya kita masak rendang ni time raya je kan. Oh, mak saya tak, setiap bulan sekali dia buat. Dia punya cukup lah punya rendang. Hari-hari raya. Raya ni selain daripada rendang, ketupat, apa lagi yang dinanti-nantikan waktu raya ni? Oh, makanan raya lain. Makanan lain. Saya suka sema ni makanan raya. So, sebab makanan raya, saya rasa boleh makan makanan raya setahun sekali. Saya rasa. So, okay. Susah sikit bulan biasa cari makanan raya macam ketupat, rendang dan apa itu? So, yang tu so saya suka. Kuih raya. Oh, kuih raya. Banyak jenis. Tiba-tiba muncul banyak jenis kuih raya. Tiba-tiba muncul dari lain. Ya, banyak. Yang ni ada. Macam tu, ya. Semua makan. Semua suka. Memang suka. Finjo duduk sini pernah dapat duit raya tak, Finjo? Apa? Lagi apa? Pernah dapat duit raya tak? Oh, duit raya. Ya, macam minta kat kita. Siapa mana sampul? Saya baru berkahwin. So, boleh dapat. Sekarang, saya... Yang bagi. Jadi, saya terkejut. Saya kagum. So, sebenarnya, bila saya bagi duit raya kepada kawan-kawan saya, kawan anak saya. Lepas tu, saya confirm. Oh, satu orang, dua orang saja. So, saya bagi dua orang. Tapi tiba-tiba muncul lagi. Tiba-tiba. Ya, dari BD. Nanti. Beratu. Dia dah tahu rumah tu bagi duit raya di rumah tu. Semua bagi rumah itu. Semua beratur. Sekarang kita tahu pula dia duduk Sya'alam. Jom kita beratur di rumah dia masih. Okey. Kalau boleh kongsikan, siapa yang ajar Kinjo untuk bercakap dalam bahasa Melayu ni sebenarnya? Oh, sebenarnya, patutnya datang ke sini untuk program Jepun, macam Travelog. Okay. Tapi sampai sini tengok Malaysia, wah tercinta. Jadi tengok TV Malaysia juga, wah bagus, mantap. Saya mau masuk dalam. Jadi saya belajar diri sendiri, lepas tu masuk TV, lepas tu kawan-kawan komedian, artis, nak kasih dan ajar bahasa Melayu, lepas tu improve macam tu. Yes. Okey, Diana mungkin boleh bagikan sedikit ucapan kepada keluarga di Bosnia ataupun Serbia. Ucapan raya. Raya wish to your family. To my family. Yeah. To my family and to all my friends and to all of you that are watching us, I wish you a lot of health. First of all, a lot of love, joy, peace in your heart and happiness. Okay, ya. Selamat Hari Raya. Sabrina, tolong bagi ucapan raya dalam lorat Penang. Silakan. Lorat Penang. Oh, spesifik tu. Okey. Kepada family saya kat Penang, family saya semua kat Penang sekarang ni. Kawan-kawan kat Penang dah lama tak jumpa saya pun. Sejak balik ni tak balik Penang lagi. Penang lagi sedih lah. Dan sama jugalah kepada follow saya, ramai orang Penang mana. So selamat Hari Raya. Saya ucapkan saya harap semoga raya ni semua happy, semua dapat
dapat. Nama nak sempoi Sabrina. Kijo. Raya Wish. Raya Wish. Ha. Tahun ini saya mahu jadi famous lagi. Spesifik Jadi famous lagi. Kepada semua, so terima kasih banyak. Saya bersyukur so kepada so kepada kita kepada kepada kita sebab kepada semua sebab so walaupun saya kita bukan orang Malaysia yo boleh enjoy yes meraihkan hari raya ya. Jadi terima kasih semua penonton, terima kasih Sabrina jaga Kijo untuk perkongsian selamat hari raya pagi. Kita duduk kat Malaysia ni ha, bukan kita saja menyambutnya, semua pun akan bersama-sama menyambut hari raya ini. Okey, ini untuk khas Sabrina lah, hari rindu Penang. Betul, sebab sekarang ni Syafiqah, Sabrina semua kita akan ke cerita pagi Pulau Pinang bersama dengan Siti Mariam berkaitan dengan kuih chai hidangan tradisi raya komuniti India Muslim di Pulau Pinang. Jom kita saksikan. Baik, terima kasih rakan di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sinonim dengan Hari Raya Aidilfitri, kuih muih atau kuih raya merupakan satu hidangan yang wajib ada untuk dihidangkan kepada tetamu yang berkunjung ke rumah semasa musim perayaan. Menariknya hari ini, saya bawakan satu keunikan makanan yang mungkin anda sendiri tak pernah dengar ataupun tak pernah jumpa, iaitu kuih ca, hidangan tradisi raya komuniti India Muslim. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut, saya bawakan Puan Jasmine SS Hidayatullah yang merupakan pengusaha kuih ca. Baik Puan, Assalamualaikum Puan, apa khabar? Apa khabar baik. Boleh Puan ceritakan sedikit mengenai kuih ca ini? Kuih ca ini asal dari komuniti India Muslim. Kuih ini juga diwarisi dari nenek moyang saya. Bermula dari hobi, dia berjaya mendapat permintaan dari kawan-kawan untuk tempahan. Baik Puan, bagaimana dengan proses penyediaan dari segi pembelian bahan dan sebagainya? Penyediaannya mudah saja. Kita mula-mula kita bubur butter, lepas tu telur, gula, kita kacau dia bagi sama rata. Lepas tu kita gunakan tepung gandum, tepung suji, lepas tu kita bubur santan, kita gaul sekali. Lepas tu kita guluk. Kita inilah mengadun. Adun ya, kita adun, lepas kita buat acuan lah. Last sekali kita goreng sahaja benda kulca ni. Okey, baik Puan. Jadi macam Puan cakap sendiri, memang makanan ini terkenal lah bagi komuniti India Muslim. Bagaimana dengan sambutan selain pada komuniti ini? Sambutan memang menggalakkan dari komuniti India Muslim, malah komuniti lain pun turut mengenali lebih-lebih lagi ketika perayaan. Baik, terima kasih Puan sebab sudi luangkan masa bersama saya. Tadi saya tengok makanan yang dah siap tu pun rasa macam nak makan. Sekejap kita pergi makan lah. Ya, insyaAllah boleh. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Okey, itulah dia kuih ca, hidangan tradisi yang mungkin kalau kita perkenalkan boleh menjadi salah satu makanan tarikan di Pulau Pinang untuk kita sama-sama merasakan keunikan makanan. Itulah dia cerita pagi dari Pulau Pinang. Selamat Hari Raya. Kembali ke Angkasa Puri. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali kepada ahli keluarga dan juga sanak saudara. Tak kira di mana anda berada, jauh di sana dekat kita. Ramadan bakal berhasil pergi Syawal menerima Aidilfitri seikhlas hati dari mohon maaf kesilapan. Kami warga Pusara Aspirasi Anak Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami dari Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Maaf Raya kepada Umar dan Ubah, Umar dan Topah dan semua keluarga. Sangat-sangat
Terima kasih Mariam untuk cerita pagi di Pulau Pinang. Meriah raya dekat sana kan. Info meriah dekat sini sebab apa? Di tangan saya sekarang mempunyai kuih kapit yang akan dihidangkan sepanjang hari cuti dilaksanakan. Okey. Dan untuk hari ini kita nak bawakan kepada anda Chef Zainal yang tengah sibuk dekat sana. Assalamualaikum Chef, selamat raya. Waalaikumsalam. Raya dah dulu Chef. Salam sikit boleh? Ya. Allahu akbar. Sihat alhamdulillah. Chef apa khabar? Ya. Saya okay. Dah balik kampung lagi. Tak ada balik kampung, sibuk dekat sini. Chef sibuk. Nak tanya. Tadi kan Chef dah masak wajib dengan Chef Ika kan? Ya. Hari ini dengan Ifan nak masak apa sekarang? Ini saya buat kuih kapit. Kuih kapit ni adalah kuih, sebenarnya kuih kapit ni kuih tradisi Cina. Okey. Tapi kita dah satu semangat perpaduan. Ha? Okey, kita orang Melayu pun buat. Buat orang Melayu juga. Pun suka. So sebelum kuih ni sebenarnya dia berbagai cara orang buat. Okey. Ada yang bakar. Ada yang bakar betul? Ada yang kita mudah, kita sekarang duduk di Kuala Lumpur, duduk rumah pun bakar susah lah. Bakar susah kan? Ha. Kita goreng. Okey. Pansi masak dia sama je. Kan adunan dia ni dia. Okey, kita perlukan apa tu Chef untuk adunan tu? Tepung beras. Santan sikit, gula. Ha. Kan? Garam sikit. Lepas tu letak minyak sikit. Oh, letak minyak dalam tu. Ya. Oh, okey. Kalau orang kampung mana dia reti nak pakai timbang-timbang semua ni, main sukat mangkuk je. Okey. Dua mangkuk, okey. Dua mangkuk tepung beras. Okey, satu mangkuk santan. Gula semangkuk setengah. Dia nak manis. Garam tu banyak nak letak? Garam secubit. Secubit sahaja. Cubit-cubit je. Nampak. Sekarang Chef tengah masukkan dekat kita punya ni. Yang kapit tu. Sebab orang panggil kapit. Kan tengah acuan dia mengepit. Betul-betul dia mengepit. Dia mengepit. Dia masukkan dalam minyak panas. Okey. Dia boleh gulung. Ini kawan baik saya ni. Nama apa kawan baik Chef? Nama siapanya? Nama Ina. Ina. Dia masih single. Masih single. Dia masih single. Cepat promo. Cepat. Okey, Ina. Berapa lama, Chef, kalau kita nak masukkan dalam minyak panas ni? Kejap je. Dia dalam 2 minit, tak sampai 2 minit. Okey. Dia minyak panas. 1 minit je angkat je. Dah garing. Dia boleh buat, dia boleh lipat dan dia boleh gulung. Okey, boleh gulung. Orang putih kata apa? Love letter. Kau pernah bercerita tak? Pernah, Chef. Pernah. Sekarang ni dalam percintaan. Mana boleh beritahu, Chef, bahaya. Bahaya-bahaya nanti kau kena sondol. Jangan, Chef. Sensitif saya isu tu, Chef. Tak boleh kita sondol dengan kuih kapit, tak apa. Okey. Chef, cakap pasal kuih kapit ni, macam mana kita nak biarkan kita punya kuih kapit tu dia crispy, Chef? Crispy. Tak lembik. Betul. Macam okay. Mana? Sukatan kena betul. Masak kena ikhlas. Okey. Dari hati. Dari kasih sayang. Betul. Kemudian kita simpan tempat yang baiklah, tempat yang kedap udara. Kedap udara. Okey, dah makan tutup balik. Kalau boleh kita alaskan dengan tisu. Tisu tu fungsi tisu tu dia serap udara. Okey. Benda yang lembab-lembab tu dia serap. Jadi kita simpanlah. Tapi Chef, kan kita gunakan minyak kan, kalau bakar tu tak ada minyak, maksudnya lepas kita menggoreng ni macam mana kita nak biarkan minyak tu hilang supaya tak berminyak lah kalau kita nak makan tu. Dia aku tengok tu. Mana ada dia berminyak? Oh, sebab tak berminyak. Dia dah terkepit. Oh, sebab dia dah kepit. Ketat. Kepit rapat. Mana minyak nak masuk? Betul juga kan? Panas minyak, fungsinya panas minyak ni adalah untuk memasakkan dia je. Baik. Minyak tak serap masuk pun. Nampak Kak Ina sekarang nak tengah bentuk-bentukkan dia. Okey. Tak panas ke? Panas juga. Panas juga kan? Sebab baru keluar daripada minyak panas. Okey. Dia kena cepat-cepat, dia tak boleh lipat. Dia tengah panas, dia lembut. Tiba sejuk dia keras. Okey, ni kita buat lagi sekali Chef. Masukkan acuannya. Okey. Dah dapat mana Chef ni? Kalau orang nak beli kat mana? Ni ada jual ke? Ada. Tengok saya dekat tu ada nombor telefon. Nombor telefon. Senang aja kan? Atau datang ke Bangi. Saya ada kafe santai di tepian. Kafe 3C di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, Bangi. Memang cantik di tepi tasik. Tepi tasik. Anak saya kahwin baru ni pun saya buat di situ. Apa lagi Chef di antara hidangan-hidangan yang memang kena adalah semacam kuih kapit ni kan, kuih raya, apa lagi? Dodol. Wajib. Saya tadi sebut wajib ubi kayu, pulut. Sekarang pulut mahal, kita buat tukarkan kepada ubi kayu. Ubi kayu di mana-mana sangat dapat. Betul. Bersepah tumbuh melata je tepi jalan tu, belakang rumah, korek je buat. Boleh siap wajib kita kan? Wajib siap. Okey, nampak? Bila dia dah panas-panas tu, dalam seminit dua kita boleh angkat dah. Dan kita bentukkan aja. Okey, kali ini buat bentuk apa? Apa tu? Gulung. Bentuk gulung. Okey, bila dia dah macam ni gulung, kalau setengah orang dia akan masukkan kacang, Inti lah inti kan kita buat.
kita masukkan dalam tu. Masukkan dalam gunakan tu. Gunakan tu kita inject dia dalam tu. Okey. Kan kita masukkan. Maknanya kita masa sebelum lipat tu kita tengah-tengah. Sekarang ni kan masuk. Orang semua inovatif chef kan masuk macam-macam perisa boleh ada buat. Ada yang buat perasa pandan. Oh pandan pun ada. Strawberry. So kalau pandan kalau kita nak buat ini perasa pandan. Kita blend ke daun pandan. Okay. Blend ambil parti pandan kita masukkan. Oh masukkan dalam kita masukkan punya adunan. Okey. Dan bercakap tentang kuih kapik ni kan, memang tak susah pun nak buat kan, Chef? Tak susah. Dia paling mudah dan dia murah. Oh, betul. Kalau ibu-ibu di luar tu, yeah, pendengar-pendengar kan, penonton, kalau nak menjana pendapatan, buatlah kuih kapik ni. Betul. Murah. Dia murah. Bahan dia murah. Cuma tepung beras, gula, santai. Buat bersantai macam ni, ha? Boleh sambil sembang. Betul. Duduk luar rumah, sambil santai berpokok, buat. Kalau macam satu adunan yang Chef buat ni, boleh berapa banyak boleh siap ni, Chef? Ini, tu. Dalam ini. Betul. Ini dekat 200 biji dapat. Wih, banyak juga eh? Dia sikit je. Satu sumbu setengah je dah satu ni. Macam ni lah tadi kan? Ni lah. Dia sikit je. Oh, betul lah. Dia ada orang bubur santan, ada orang tak bubur santan. Kalau tak bubur santan, dia tahan lagi lama. Oh, ya ke? Kalau untuk buat jual, tak payah santan. Okey, kenapa Chef letak santan? Adakah untuk dia buatkan dia lagi berlemak ke macam mana? Untuk makan sendiri bubur santan lah, lemak sikit. Kan dia, lagi pun dia. Okey, kita masukkan dulu. Baiklah. Okey, sementara kita nak biarkan kita punya kapik ni siap digoreng, kita nak tengok bingkisan dulu, Chef. Bingkisan ni tentang nostalgia kad raya zaman-zaman dulu lah. Menarik kan, Chef? Okey, suasana raya dulu lagi meriah pada sekarang, tahu tak? Betul. Sebab dulu orang tak sabar nanti kad raya. Kalau saya di kampung masa saya belia dulu, saya suka hantar kad raya pada siapa tahu? Pada artis-artis. Artis-artis. Pada selebriti, pada pemimpin negara. Ada bedak dalam tu, Syah? Ada. Bedak bagi, kan? Betul. Lepas tu, bila dapat dia orang balas, satu kampung ni. Yolah, betul lah. Dapat Cibunuk. Surat balas, kan? Gantung dalam rumah. Okey, baik, Chef. Jom kita saksikan dulu bingkisan nostalgia kad raya zaman dahulu. Alright. Kini dengan adanya teknologi canggih, amalan mengutus kad ucapan raya semakin dilupakan. Masyarakat mula menggantikannya dengan kad raya elektronik atau ucapan yang dikirim melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram dan Facebook. Biarpun budaya mengirim kad ucapan raya semakin dilupakan, namun bagi peminat kad raya, ia menjadi satu kemestian. Masih terdapat segelintir individu yang berusaha untuk menghidupkan kembali nostalgia kiriman kad raya. Sebenarnya kumpul kad raya ni dah lama daripada zaman sekolah. Tapi masa tu kita hanya bagi kepada sahabat-sahabat dengan keluarga terdekatlah. Kan? Cuma yang paling ketara dia punya minat tu sangat mendalam tu sejak bekerjalah tahun 2004-2005 macam. Sebab bila bekerja mendapat satu idea kita bagi ke golongan VVIP pula. Seperti menteri-menteri dan kita punya sultan-sultan agung. Time 2005 itulah minat mendalam lagi lah untuk menghantar dan mengumpul kad raya. Daripada segi penyediaan membeli kad raya, stamp, kita membeli awal. Awal maknanya sebelum berpuasa kita dah menyediakanlah bahan-bahan tu. Dan sambil-sambil nak menjelang puasa tu kita dah standby, dah ready dah untuk dipost. Semua koleksi kad disusun menarik memenuhi album gambar berkulit keras yang mempunyai nilai sentimental tinggi. Mas Faridatul sanggup berbelanja antara RM400 hingga RM700 setiap kali lebaran demi meneruskan minatnya ini. Kad raya yang diterima merupakan kiriman daripada ahli keluarga, sahabat handai, pengumpul lain, golongan kenamaan serta kerabat diraja. Sehingga kini, beliau telah mengumpul sebanyak 4,000 keping kad raya yang disimpan rapi dalam koleksinya. Saya adalah pengasas kepada grup
di Facebook grup geng pengumpul kad hari raya yang ditubuhkan pada 2019. Setakat ni dalam grup tu ahli lebih kuranglah 1.4K. So sangat-sangat berharap agar ramai lagi yang akan join grup ni supaya memeriahkan lagi grup ni kan. Tradisi menghantar dan membalas kad raya ni patut diteruskan. Sebab apa? Anak-anak zaman sekarang ni, anak-anak muda ni, dia tak kenal erti kad raya, apa perasaan bila menerima kad raya tu. Nur Ain Muhammad Hadi merupakan salah seorang ahli kumpulan geng pengumpul kad hari raya. Beliau sentiasa menerima tunjuk ajar dan saling bertukar-tukar pendapat mengenai hobi ini bersama Mas Faridatul. Masa zaman dulu saya tak tahu macam mana nak post surat, nak post kad raya, macam mana nak beli kad raya. Kalau macam dulu kan senang nak dapat, dekat pasar pun ada jual kad raya kan. Tapi zaman sekarang susah. Masa tu zaman tahun 90-an, arwah nenek saya, arwah opah saya selalu dapat kad raya. So daripada kecil saya dah pernah tengok kad raya, dah tahu dah kad raya tu macam mana. Cuma bila dah besar tu saya tak tahu macam mana cara nak post kad raya. Saya mula menyertai kumpulan geng pengumpul kad hari raya bila saya tengok Kak Mas sendiri selaku ketua admin dalam tu, pengasas kumpulan pengumpul kad hari raya. Dan daripada situ saya mula join group tu lah. Lepas tu belajar daripada grup tu, tanya-tanya dekat grup tu macam mana cara-cara. Pada pendapat saya, tradisi ni wajar diteruskan sebab biasanya kalau zaman sekarang ramai yang bagi ucapan melalui media sosial. So kalau kad raya ni perlu diteruskan sebab kad tu adalah kad fizikal. Maksudnya kita boleh pegang, kita boleh rasa, kita rasa keterujaan bila dapat sesuatu tu kan. Layangan kad cara tradisional ini tetap unik, istimewa dan masih relevan kerana boleh mengungkapkan rasa hati mengenai sambutan Aidilfitri. Tradisi yang mampu mengeratkan hubungan sesama insan ini tidak wajar dilupakan walaupun kemajuan teknologi kini telah mengambil alih tugasnya. Itulah dia sebenarnya kan, kemeriahan Ustazah Raya dulu. Yeah. Kalau ikutkan Ifah pernah ada tu kad raya yang ada lagu dalamnya. Kalau buka tu ada lagu raya. Dia mesti lampu-lampu sekali kan. Alah comel. Tapi susahlah nak dapat. Sebab sekarang semua guna digital kan. Hantar dekat WhatsApp saja. Tapi apa yang lebih penting, ingatan itu. Jadi ingatan tu bila kita hantar tak kisahlah guna apa cara sekalipun. Yang penting kita ada ucapkan selamat hari raya. Kita bermaaf-maafan pun dah cukup sebenarnya. Ya. Dan selain daripada adab kita untuk hantar kad raya semua tu, adab jalan raya juga sangat-sangat penting Ustaz Rahim. Ya, kalau kita boleh tengok Irfan, statistik harian kemalangan jalan raya setiap hari semakin lama semakin meningkat. Betul. Itu yang kita bimbangkan. Pada bulan Syawal ni kita nak gembira, kita nak bersama dengan keluarga tercinta. Tapi bila ada episod-episod berduka macam ni, kita kalau boleh kita nak elakkan. Jadi hari ini kita nak bicara mengenai adab di jalan raya. Hari ini kita bersama dengan Tok Ki. Assalamualaikum Tok Ki. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Kemain kuat salam ni. Itu daripada hati. Dia raya tak ada Tok Ki dia raya. Dalam dengan you. Ya, hari ini viral tu pasal dia. Viral Tok Ki. Okey, kita bercerita mengenai adab. Sebenarnya setiap tahun topik yang sama. Tapi tak boleh kalau kita tak cerita Tok Ki. Sebab masih lagi ada masalah-masalah serupa yang berlaku. Baru-baru ni kalau kita boleh tengok yang tular di media sosial. Di jalan raya tu. Sana tolak sini, itu jolok ini. Ya, betul. Adab itu. Kita kata kita dah IR 4.0, ada AI. Tapi mentaliti kita ni, Tok Ki. Dan dia macam mana pun, dia kena balik berhati. Ini penting.
Pasal kalau hati tu okey, okeylah dia. Yeah. Kalau hati tu tak okey, dia jadi huru-hara. Duit banyak pun tak tenang, kadang-kadang kawan ramai pun tak senang juga. Jadi kita kena didik keluarga kita, diri kita untuk menjaga hati. Dan nak menjaga hati ni adalah kaedah-kaedah dia. Pasal kalau tidak, dia jadi macam keadaan yang tak puas saja. Pasal kalau kita ni kalau orang kan, kalau ada satu rumah, nak dua rumah, nak tiga, kadang nak tambah cawangan. Jadi satu bini cukup lah lebih. Saya kata rumah. Jadi kita nak mengajar hati-hati kita. Dan kata orang, kita pun ada buat kajian juga. Jaga hati ni, dia kena daripada apa yang kita makan. Ini sensitif sikit ni. Dia sebenarnya ada kajian yang kita buat dulu lah ya. Kita tengok perwatakan seseorang itu daripada apa yang dia makan. Dan you are what you eat kan? Ya. Perfect tu memang betul. Tapi kadang-kadang kita ambil mudah. Ya, cerita dia macam ni, mudah sangat. Kalau orang media ni, pada Tok Ki lah, dia orang tak ada masa. Media ni mengejar masa. Sebab tu dulu Tok Ki pun ada cakap, kalau nak cari orang yang hebat, cari orang media. Pasal dia kena ikut masa. Betul. Dia tak boleh main-main. Kalau tidak, saya tahu media-media ni bos-bos. Dia buat kerja tak betul. Dia campak je. Dia memang garang. Pasal dia tidak ada kompromi. Pasal live lah benda kan, nak kejar masa. Tapi orang lain malahnya tidak berapa begitu. Jadi bila tidak berapa begitu tu, dia kadang-kadang kerja pun orang kerja 8 jam. Dia curi 2 jam. Dia jam tu yang kadang-kadang dia boleh menjadikan kita ni mungkin terkesan daripada perwatakan. Jadi ini kena ajar lah ini. Keluarga kita ni cuti okeylah. Tapi maknanya bila balik kerja itu kita kena bekerja dengan mencari rezeki yang betul-betul diberkati. Saya suka tu. Jadi itu penting. Jadi kalau bawa kereta pun kadang-kadang tak tenang. Ada kawan Tok Ki ni pilot. Dia kalau dia turun aja ke ni bawa kereta, dia memang menjadi macam apa tu, apa yang Persa. Ya, bukannya macam monster yang hijau tu, tak ingat pun nak faham. dia boleh jadi huru-hara. Okey. Pasal dia agresif. Pasal dia tak tahan dengan jam. Kat atas tu tak ada jam. Betul. Jadi maksud okey, kita kena didik kesabaran. Orang kita kurang kesabaran. Kadang-kadang dalam keluarga pun kurang kesabaran, apalagi bila dengan orang lain. Jadi kadang-kadang juga banyak juga menyangak-menyangak kat luar tu. Jadi ini dididik. Ini kena didik. Kalau kita tengok kita, kadar kita dengan UK ni dulu punya statistik lah. Kita setengah daripada orang UK. UK dengan 70 juta, kita lebih kurang dalam 30. Kadar kemalangan double. Kadar kemalangan sekarang ni pun telah double daripada apa yang di UK kalau ikut persentase. Jadi kita kena macam Jepun kurang. Jadi benda ni daripada masyarakat juga. Daripada masyarakat, daripada keluarga. Jadi keluarga itu kita perlu didik supaya mempunyai nilai-nilai, contohnya membazir. Kalau kita makan, lepas tu angkat pinggan ke, tak kemas ke, makanan sate kan. Musim-musim ni beria ni. Sate ambil 10. Kambing lagi. Lepas tu nasi biryani lagi. Akhir-akhirnya makan sate itu 2 je. Yang 8 terbiar pun nak makan. Membazir. Jadi benda ni, dia kena didik dalam keluarga supaya, contohnya kan macam dulu kan, tak tahulah mak cakap ajar macam mana. Tapi kalau tak ingatlah, kalau di kampung kan, nasi tu sebiji pun jangan buat. Betul. Pasal nasi tu nangis. Tak kisahlah nangis, itu soal kedua. Tapi maksud tu, kita kena didik keluarga kita supaya sebiji nasi pun jangan bazir. Ambil tu cukup-cukup. Jangan biar kurang, jangan terlebih. Belajar bersyukur, Tok Ki. Oh, itu penting. Pasal rezeki Allah bagi. Jadi kalau kita tak pandai bersyukur, Allah tarik balik. Jadi kita kena pandai bersyukur. Kita kena pandai mendidik keluarga kita. Dan kalau kita tak didik keluarga kita dengan cara baik, bila dia jadi besar esok, dia menjadi pemimpin. Dia pun tak pandai juga menguruskan pembaziran. Tok Ki nak ingatkan, bulan puasa, bulan raya ni tahun lepas 17,000 tan makanan terbuang setiap hari. Jadi
takkan kita tak kesedih orang Palestin tak makan. Jadi macam mana, apa yang kita nak buat supaya keadaan kita berubah, supaya masyarakat kita berubah sampai bawa kereta tadi. Kalau tidak, dia terkesan. Jadi benda-benda yang ni yang kita nak kena didik, supaya pendidikan itu daripada dalam keluarga. Dia tak boleh tiba-tiba pergi ke kolej je, tak boleh. Dia tak sampai. Orang ni kan dia ada pelbagai karakter. Seperti yang Tuan cakap tadi, ada karakter orang ni senang nak marah. Maksudnya ada panas baran tu. Lagi-lagi masa kita buat kereta ni, kita kena elakkan kita daripada panas baran. Kalau tak, nanti mulai kita nak langgar orang tu, langgar orang ni kan. Sebab macam mana kita nak kawal perasaan marah kita semasa buat kereta? Dia macam ni. Di Malaysia dan di mana-mana, orang lelaki ni dia takut bini. Kalau dia saya tak kahwin lagi. Bukan. Kalau dia rimau, bila dia kahwin dia kucing. Dia miau. Jadi tak begini nanti dia macam ni. Kadang-kadang orang lelaki ni dia pun kadang-kadang kawan-kawan tak kira yang pangkat-pangkat besar ni jenderal pun dia takut bini juga. Dia rokok, dia isap di luar pagar. Ya betul. Ya, tapi bila dia dalam kereta, bini tak marah. Kau buat apa? Jadi di dalam kereta dia boleh express dia punya frustration. Itu yang lenjan tu. Buat suka hati dia lah. Jadi kereta dia berkuasa. Kat rumah dia tak ada lah berkuasa. Sebab tu kereta tu bini nombor satu. Bini dia nombor dua. Dia lagi sayang kereta dia berbini. Terpaksa. Baiklah. Jadi dia ikut emosi. Geram aja dia kurang dapat kawalan. Jadi itulah dia. Jadi orang kata pasal dia kat dalam kereta dia bebas untuk buat apa benda. Bos pun tak ada. Mana ada bos? Kalau ada bos segan juga kan. Jadi kalau bini tak marah. Kalau dalam kereta bini tak marah. Oh macam tu. Pasal depan mata. Tapi itulah laki kalau lenjang macam mana pun tapi ialah sebab sayang kereta kan. Bila sayang kereta tu dia bawa pun berhati-hati. Macam wanita ni lain pula. Dia langgar je lopak bonggol yang ada. Ikut dah dia. Lagi bahaya sebenarnya perempuan bawa kereta. Kami lagi emosi sebenarnya. Tapi itulah bila cakap pasal tadi apa yang kita makan itulah yang akan dapat hasilnya. Begitu juga dengan pengurusan masa. Sebab sekarang ni orang bawa laju kata alamak nak kejar masa. Nak kejar awal. Dia kena awal. Banyak orang cerita. Banyak selalu Tok Kee pun selalu tegur. Dia kata traffic jam. Memanglah jam. Jadi kita kena bagi lokasi itu untuk jam. Bangun pukul berapa pula? Nak buat macam mana? Pasal kita tak nak lewat. Pasal lewat ini merupakan salah satu perkara yang mendidik diri kita jadi lemah. Percayalah. Percaya ya. Kalau menonton, tolong percaya. Tolong cuba, percaya Tok Kee. Cuba buat. Cuba tepati masa walaupun dengan diri kita. Dengan keluarga kena. Jadi you tahu bila you buat ni you jadi macam habit. Habit tu dia cukup kesan. Jadi kena ajar anak-anak tepati masa. Kadang-kadang yang banyak yang kurang tepat masa ni orang membuat. Betul Mika. Tapi saya akui sebab kita dah usia, pakai makeup baju lagi tak nak siapkan anak-anak masa. Jadi kena awal lah. Kena awal lagi. Anda buat macam mana? Maksudnya kali pertama tu tak apalah kan. Percubaan, tapi lepas-lepas tu kena tahulah masa tu macam mana. Tapi kalau you dah buat esok kan, you tengok kalau you train tadi, setiap kali you buat, memang masa akan membantu you menepati dia. Dia bukan main-main. Ini kadang-kadang orang kata dongeng ni. Tapi betul. Dia bila kita menepati masa, kita punya environment tu macam seolah-olah bersama kita ke arah menepati masa, kerana masa ni dia free. Kan? Tapi kalau hilang tak boleh ambil balik. Dan dia merupakan satu keadaan yang amat penting dalam proses pendidikan maju. Penting. Selain daripada isu masa, Ifah rasa elok kita sentuh tentang isu toleransi darah ia juga. Bagaimana dengan itu? Toleransi? Ya. Okey, toleransi ni dia kena ajar setengah orang. Dia kita bila kita hantar dia let's say to do something. Antara orang yang kurang toleransi daripada tak ada masalah. Contohnya datang kat sini elok kan. Antara dia kerja kat sini dah bergaduh dengan orang. Huru-hara. Jangan kadang-kadang nampak mudah tapi betul. Kalau orang yang ada toleransi tempat tu huru-hara, bila pergi dia jadi okey. Dia tenang. Jadi
kita kena didik. Ini pun proses pendidikan. Proses pendidikan yang kata sabar tu kan sabar sebahagian beriman. Ha, jadi kena. Sabar tak? Sabar. Alhamdulillah. Sabar segala-galanya. Itulah bila kita bercakap mengenai raya ni, bila cakap mengenai adab kan. Kalau kita dah cakap pasal makan, dah cakap pasal sabar, toleransi. Antara adab yang kita kena fikir juga ialah kita tak boleh fikir pasal diri kita sendiri saja. Oh, itu paling penting. Selfish. Dia sebenarnya kalau kita tengok orang Cina, orang India, dia kadang-kadang lah ya, bukan semualah. Tahap kesabaran mereka untuk buat sesuatu ni lebih. Sebab tu dia lebih berjaya. Dengan sengaja benda kita belajar pasal Tok Ki sekolah Cina kan. Jadi Tok Ki lebih fahamlah. Jadi kita kena didik keluarga kita supaya pasal sabar ni sebenarnya kunci kepada segala-gala macam-macam benda. Kalau dalam keluarga tak sabar dah ada masalah. Kalau dengan kawan pun tak sabar dah ada masalah. Jadi bila sabar, sabar ni dia macam-macam, dia melibatkan ego juga. Pasal orang kadang-kadang dididik untuk menunjukkan ego dia daripada kejayaannya. Tapi kadang-kadang yang tak berjaya pun tunjuk ego juga. Jadi ini yang kita nak kena didik keluarga bangsa kita supaya mereka dapat sabar, mereka dapat tahan ego. Ego ni mahal lah sebenarnya. Pasal kadang-kadang tanpa kita sedari pun kita ada tunjuk ego. Cuma macam kita tak adalah. Kan? Kita sabar. Kita sabar. Okey, sebenarnya raya ni mungkin ada sikit ucapan. Okey, nak ucap macam ni. Nak minta ampun, minta maaf dulu pada kawan-kawan kadang-kadang. Dia orang hantar macam-macam mesej kan. Kita kat air raya dah memang. Dulu sama kecil-kecil kat air raya. Kat air raya kantong sama kecil-kecil. Nanti dah tua ni. Banyak itu. WhatsApp. Digital. Dan Tok Ki minta maaf lah pada yang belum balas sebelum. Pasal kita tak ada masa nak tengok. Ya Allah, tak tahu nak cerita banyak. Jadi patut tak balas. Tak sempat nak balas. Tak sempat. Tapi kan lepas tu dah lupa. Itulah kan. Jadi itu yang minta maaf tu. Ingat salah nombor. Terima kasih Tok Ki. Untuk berkongsian pada pagi ini tentang adab kita di jalan raya. Sambil-sambil memandu tu Ifan. Jadi hati-hati. Sikit je. Dia kadangnya sikit tak sampai 2 saat boleh menyebabkan kemalangan. Betul. Jadi kena jaga-jaga. Sekelip mata. Jadi kalau kita nak rasa tenang-tenang tu, perjalanan jauh, dengarlah lagu raya. Dengar pula lagu yang lama-lama. Tenang lagu jiwa ni kan. Adinda, nak ke Adinda dengarkan lagu raya? Oh, lagu apa tu Kanda? Nak dengarkan ke? Ada penyanyi di sebelah saya. Mana? Jom kita dengarkan. Silakan. Eh, kau ni siapa? Eh, Piradi? Ente tak kenal aku kah? Akulah S. Kelvin, bukan S. Amsuddin apa-apa pun, selamat hari raya. Selamat hari raya. Anak pun sudah lama tak dengar ente menyanyi. Silakan menyanyi, bolehkah? Disebabkan hari ini hari raya, anak nak nyanyikan ente lagu Suara Takbir. Suara Takbir? Oh, bagus. Tak apa, ente nyanyikan. Anak mau tolong anak punya kawan Hang Kebun untuk membuatkan dodol. Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Dimulakan dengan status keadaan cuaca panas semasa. Pada ketika ini terdapat 10 kawasan di Semenanjung berada di tahap berjaga-jaga dengan suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut, iaitu di sekitar negeri Perlis, kebanyakan daerah di negeri Kedah dan juga di satu kawasan di Kelantan iaitu di jajahan Gua Musang. Selain itu juga terdapat 2 kawasan di Sarawak berada di tahap berjaga-jaga iaitu di daerah Mukah dan juga Telang Usang di Sarawak. Dan seterusnya pula di Sabah terdapat 2 kawasan yang berada di tahap yang sama iaitu di sekitar daerah Tuaran dan juga Tenom. Orang awam diminta untuk mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah, mengelakkan pembakaran terbuka dan minum air dengan secukupnya untuk kekal terhidrat. Kita beralih pula kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Paparan radar terkini menunjukkan keadaan di Semenanjung. Pada ketika ini keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan dan negeri pada ketika ini kecuali di sekitar negeri Johor dan juga Pahang yang mana pada ketika ini keadaan cuaca hujan sedang berlaku di beberapa kawasan terutama di bahagian tengah, selatan dan timur negeri Johor dan juga di sekitar daerah berhampiran pantai di sekitar timur negeri Pahang. Seterusnya pula, kita beralih pada tinjauan keadaan cuaca di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca baik di kesemua kawasan yang mana keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Kita beralih pula kepada tinjauan keadaan ramalan cuaca pada sebelah petang nanti. Yang mana di Semenanjung, keadaan cuaca lembap di sekitar negeri Johor ini kami jangkakan akan bergerak menuju ke kawasan di bahagian tengah dan barat Semenanjung terutamanya di sekitar negeri Perak sehingga ke negeri Johor yang mana keadaan hujan di beberapa kawasan di negeri Johor ini jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti. Begitu juga di sekitar bahagian barat negeri Selangor dan juga negeri Perak. Seterusnya pula di Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca dijangkakan akan hujan di beberapa kawasan terutamanya di bahagian selatan dan juga tengah Sarawak. Manakala di Sabah pula keadaan cuaca dijangkakan potensi hujan masih lagi berlaku untuk di bahagian Sandakan dan juga Tawau. Orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca hujan lebat beserta ribut petir yang berpotensi menyebabkan keadaan tanah runtuh, banjir kilat dan juga kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja kami daripada Met Malaysia. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kami bin Muhammad Nasir dan isteri saya Abdiyah Binti Basar. Kami dari Canberra, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami warga Angkatan Tentera Malaysia di Victoria, Australia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.
Manai Muhammad Aziz bersama isteri Zakia Ahmad serta anak-anak mengucapkan kullu amin wa antum bi khair kepada ibu ayah Muhammad Aziz Lazim Nuraini Omar di Alustan Kedah dan ibu ayah Ahmadiyah Yusof Zainal Atan di Taman Kupatan Kuala Lumpur dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri dari Canberra, Australia. Apa yang kau suka sangat? Aku tak tahu. Oh, Jamil. Ya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya baru. Dari tadi kita bertemu baru sekarang bersalam. Lucu. Engkau lah tidak nampak tangan aku tadi. Eh, kita mau beraya ke mana sebenarnya ni, Jamil? Begini, Baharu. Ya. Asalnya, kita ni nak beraya di rumah Jali. Ya. Tapi aku fikirkan idea baru rasanya. Apakah itu? Apa kata di Hari Raya Lamborghini ini, kita pergi ke disco? Jangan dibuat perkara seperti itu, Jamil. Ini kan Hari Raya. Harusnya kita pergi beraya. Oh, baiklah. Apa kata kita pergi beraya di rumah si Jali? Ah, di mana rumahnya? Biar aku tunjukkan. Okey, baik. Tunjuk, tunjuk. Ini rumahnya. Wah. Kau cuba membekotak-katikkan aku, ya? Biar aku panggil dia keluar. Panggil dia keluar. Jali! Keluar kau! Eh, ha? Apa yang kau marah sangat? Aku bila berpakaian begini, aku ingat zaman hang tua. Hei, kawan. Hei, hey, Jamil, Baharum. Hei, Jali. Keluar juga dia? Ya, yeah, selamat hari raya. Selamat hari raya, Jali. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Tak sangka kau pun bawa mic seperti kami. Ya, yeah, seperti dirancang, ya. Yeah. Kau sedang apa lagi di dalam, Jali? Aku sedang menyediakan makanan untuk orang berdua. Oh, menyediakan makanan untuk kami? Ya. Sudah 3 hari kau masak rendang ini, tak habis-habis lagi. Bagi dia betul-betul lihat. Oh. Sudahlah. Sebelum kami nak pergi beraya bersama dengan kau, apa kata kita menyanyi terlebih dahulu? Ah, kita berhibur dulu, ya? Mari kita berhibur dulu. Mari. Cantik busana kau. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria, terlihat sini sana, mengeri malam raya, terhias indah rupa. Menjelang hari raya, berakhirnya puasa, bergema takbir senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang ria, terlihat sini sana, menyeri malam raya, terhias indah rupa. Cantik berseri-seri, tua dan muda, berpakaian serba baru. Oh,
semoga berbahagia, hidup aman sentosa. Saya Amiri dan keluarga dari Leuven, Belgium ingin menyampaikan salam rindu kepada keluarga kami di Macang, Kelantan dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Lucia Sida, pesuruh jaya Indonesia ke South Africa, ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami pada Desi Ogafil juga ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Kami dari Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Pretoria mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. Kami rakyat Malaysia di Karachi ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Kami di RTM mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia tidak kira di mana juga anda berada. Sama-samalah kita meraihkan lebaran ini dengan penuh keceriaan dan pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan diri serta berhati-hati ketika memandu di jalan raya. Rayakan Aidilfitri anda setulus hati. Teruskan menonton pelbagai rancangan menarik hanya di RTM dan jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya berkenaan raya lama dan raya dah sekarang, saya lagi prefer raya dulu. Elemen raya dulu tu, orang adik-beradik berkumpul kan. Bila balik kampung tu kan, kita orang akan duduk tidur dekat, bukan dalam bilik. Kita akan tidur beramai-ramai dekat apa ni, orang kata dekat hall kan. Ambil tilam, ambil tutup, ambil bantal, berebut bantal kadang-kadang kan. Cakap, eh kurang ni tak ada bantal, orang ni tak ada selimut dan sebagainya. Kami sangat rindu suasana bila abah kami buat lemang sendiri, kami masak sendiri, adik akak cari bulu dan sebagainya. Allahuakbar, satu momen yang sangat kita rindulah sampai sekarang. Pilihan saya raya dulu. Ha, kalau kita imbas kembali kan, raya kita dulu waktu kita kecil dahulu kan. Ya Allah, banyak betul memori indah. Kita akan dapat banyak sangat kad raya daripada kawan-kawan kita. Lepas tu kita akan gantung kad raya tersebut dekat rumah kita, dekat dinding rumah, untuk tunjukkan kepada kawan-kawan kita, saudara yang datang ke rumah, bahawa kita dah apa mendapat kad raya yang banyak daripada kawan-kawan. Jadi itu satu penghargaan lah. Zaman dahulu kita tak ada telefon pintar. Kalau kita jumpa dengan keluarga kita kan, itulah masa untuk kita berkumpul, itulah masa untuk kita bertukar cerita, bertanya khabar dengan mereka. Jadi kalau sekarang ni, kalau kita pergi beraya, pergi mana-mana majlis, kita akan tengok ramai rata-rata dalam kalangan kita yang sibuk dengan telefon pintar kita, sampai kita lupa dengan orang yang tersayang di sekeliling kita. Sekarang, sebab selama ni saya seorang-seorang, this time saya dah ada anak, saya dah kahwin, so I have my own family. And belah suami, family dia memang family yang besar. Jadi dia pula memang suka beraya. Ha, jadi memang betul-betul raya lah. Betul-betul first day, second day, third day tu memang busy sangat. Family dia ni, family tu. Kalau tak, saya dulu first day je tak sampai sehari dah habis dah. Sebab kawan-kawan kebanyakan balik kampung. Jadi saya seorang je kat KL ni. Tapi bila dah berkahwin memang sakan lah. Baru saya dapat rasa raya sakan. Sudah tak marah saya? Senyumlah sikit. Amboi, masa benar mukanya. Mau ke raya? Gurau saja. Gurau saja. Tapi kan Cik Syafiqah kan? Ya, ramai betul tetamu kita hari. Ah, betul.
Dan saya saja bunga di sini ya. Haalah, kami semua kumbang. Ya betul. Kita masih lagi dalam karakter. Masih lagi. Ya? Masih lagi dalam karakter. Tapi kita kena campur-campur Irfan. Sebab kita ada 80-an, kita ada juga 50-an. Betul juga ada yang kan terus bertukar. Terus bertukar. Ada zaman milenial. Ada juga. Okey, kita kenalkan terlebih dahulu kita bersama dengan kumpulan Takal. Ya. Dan juga Piradi dan juga generasi milenial. Syam Zainal. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Jali keluar daripada rumah. Sedondonnya baju dengan langsir. Nampak sangat tuan rumah. Tapi kan siapa yang ajak pergi disko tadi? Disko. Ini Jamil. Jamil. Perangainya memang tak ubah-ubah dari muda lagi. Umur macam ni kat sedar diri. Maklumlah. Jiwa muda. Tengok yang otai tu dia tengok. Dia berani. Kau tak tahu aku macam mana dulu. Kan? Zaman tu dah berlalu. Tapi itulah, kita nak bercerita mengenai raya dulu-dulu dan juga raya sekarang. Tepatlah ada macam-macam generasi dekat sini kan. Benar. Kalau raya dulu-dulu, kita tanya chef dululah. Apa yang menarik dan apa yang paling chef ingati? Suasana. Masa tu memang indah sangat. Kita dah tak sabar dah nak sabar raya. Dengan puasa, memang puasa betul-betul ni. Kan? Kadang-kadang tak boleh raya. Puasa, persiapan beli baju raya, bantu tengok keluarga nak buat kuih raya, buat sendiri semua. Pukul telur pagi-pagi, pukul telur, buat bahulu sampai mengantuk, bersandar kat pasu tu kan. Lepas tu buat dodol pula. Semua buat sendiri nak raya tu. Lepas tu paling saat paling seronok sekali kan, nulis kat raya. Sekarang tak ada. Lepas tu dapat pula kat raya, siapa, kalau dapat dia orang balas sukanya. Kalau kita hantar dekat orang yang tersuka, hantar kat pemimpin, hantar kat hati-hati dulu kan. Dia balas, satu kampung kecoh. Memang meriah lah. Semua dah tahu. Semua datang, mau tengok-tengok. Tengok ni, Zainazin hantar. Zainazin, nampak. Dulu, Chef hantar kat siapa, dah dapat balik dari siapa? Saya pernah hantar dekat, kalau perempuan saya hantar kat Puzal Hatik. Dapat balik. Seronok. Terasa duduk di Tasik Madu. Teratai sangat. Teratai. Dia balas. Satu kampung lah. Masa tu saya ingat saya baru di umur 15 tahun. Beli kat raya. Simpan duit belanja sekolah saya beli kat raya. Betul. Bila betul, dekat betul. Raya, gantung kat raya. Gantung kat, kan? Kat rumah kan. Seronoknya. Tapi sekarang sama macam tak ada. Betul. Semua WhatsApp je. Hantar kat raya nak joget, nak menyanyi ke kat TikTok ke kan. Betul. Tu saya pun TikTok dulu. Saya TikTok tu. Sebab tu dia kata chef zaman milenial. Betul. Zaman 80-an. Tidak mengapa. Zaman-zaman dulu kita tanya dulu. Macam mana kalau rayanya? Kalau zaman dulu, macam saya, kecenderungan saya ni saya suka lebih kepada dekorasi. Makanya dekorasi kalau dulu saya sangat suka dengan pelita. Pelita buluh, macam tadi chef cakap kat raya. Panjut. Betul. Macam sekarang masih ada, tapi ya kurang. Mungkin semakin hanyut ditelan zaman rasanya. Tapi kalau dulu saya suka. Saya pun mungkin ada kenangan yang sama lebih kurang macam chef. Saya dulu adalah suka dengan ada satu dua orang kawan-kawan ni. Jadi kita pun hantarlah kat raya. Dekat kawan dan dibalas. Dibalas. Ya, ada tulis lagi tu, pecah kaca, pecah gelas. Ada bedak ke? Sudah baca? Ada. Ada wajib. Tulis pakai pen wangi lagi. Sudahnya mak ambil, dia pergi tampal kat dinding. Semua orang baca. Saudara mara datang. ada memori apa? Jali. Mau tambah apa-apa? Tentang raya zaman dulu. Raya zaman dulu. Yeah. Macam saya, mungkin ialah kita, macam kita karakter saja 80-an. Tapi kita lahir di tahun 90-an. Jadi kita tak rasa zaman tu. Cumanya kita ada rasa macam zaman-zaman. Pada saya suka ziarah-ziarah tu. Macam daripada kampung kan. Macam sekarang kan sedara mara. Dulu kampung tu macam jiran-jiran tu. Sedara kita pergi dekat jiran-jiran kita. Saya suka tu ziarah-ziarah. Maksudnya bersilaturahim. Betul. Saya suka benda tu. Ukhuwah kita terjalinkan. Macam jali sendiri kan. Jali macam kan? Saya lah. Kalau untuk dulu-dulu punya saya dengan kawan-kawan saya. Meriam lah. Kampung lawan. Kawan-kawan. Kita lawan. Tak boleh kalah. Sana kuat, kita sini lagi kuat.
Faham, faham. Kebetulan kami berjiran. Betul. Oh, yeah. Kami berjiran. Jadi saya faham sangat perangai dia dulu main meriam. Dia punya suka main meriam tu sampai orang selalu main meriam di luar rumah. Betul. Dia di dalam rumah. Tengok jam rumah dia tadi. Oh. Okay lagi. Itu yang berlubang sikit lah tu. Itu lah, ada lubang ya. Okay. Tapi itulah zaman dulu-dulu kalau kita dapat duit raya kan, bunyi kecing-kecing tu pun dah syukur tuah lah orang kata kan. Syukur je. Tapi sekarang ni kalau bunyi kecing-kecing tu, dia pandang kita tak bawa-bawa kan. Tak apa, tak ada duit ke QR pun boleh. Kalau macam Firadi sendiri bagaimana? Sempat lagi ke duit kecing-kecing tu ataupun dah macam ni? Saya pun sama 90-an. Oh, 90-an juga. Eh, tak dapat rasa lah. Cuma macam tu lah untuk saudara kita ni. Jalan rumah ke rumah, itulah yang best ni dapat duit raya. Dapat duit raya. Jadi sempat tak duit shilling ke memang duit ketah ke semua? Duit ketah lah. Duit ketah lah tengok. Saya sempat merasa 50 sen. 50 sen sempat? 50 sen sempat merasa. Yang warna apa masa tu? 50 sen yang besar tu lah. Yang besar tu lah. Seringgit kuning tu. Seringgit kuning. Saya sempat merasa yang saya pun sempat yang itu. Duit singgit-singgit. Orang merasa kuih raya. Kenapa kau rasa duit shilling? Tidak, merasa menerima. Merasa menerima. Makan, dimakan. Minta. Jangan ambil cara ya. Tapi saya suka lah bila kita menyentuh pasal kuih raya kan. Betul. Chef, kalau chef tengok kita punya kuih raya daripada hujung sana sampai hujung ni punya lah banyak. Tapi rasa dia sama je. Warna je beza. Betul. Bentuk je beza. Tapi asas je sama. Berbeza kalau yang kuih dulu-dulu. Buka ini rasa lain. Buka ini rasa betul lain. Chef macam mana, chef? Yelah, sebabnya orang sekarang semua nak cepat. Nak cepat. Kemudian nak jimat kos. Jadi adunannya sama, cuma diolahkan warna, bentuk berbeza. Dulu-dulu tak. Dulu-dulu, kalau kuih bangkit tu rasa kuih bangkit lah. Betul. Bangkit pula ada bangkit daripada tepung suji, ada bangkit daripada tepung bubi. Ada beza. Dodol begitu juga. Dodol, ada dua tiga jenis dodol. Betul. Kalau Melaka lain, dodol dia. Perak lain. Setiap negeri di Malaysia ni adalah ada satu sini cerdis dia sendiri. Cara balut tu cara lagi. Cara balut begitu juga. Ketupat begitu juga. Rendang. Kalau rendang kau pergi di Johor, rendang lain. Di Perak lain. Kau pergi Terengganu lain, rendang dia. Penang, rendang dia lain. Penang, kalau rendang dia, ada dalamnya ada kentang, ada carrot. Boleh Penang. rendang Penang tu. Sedap juga. Memang rasa rendang juga. Tapi ada kentang, ada carrot. Menarik tu. Penang. Siapa pun aku ke Penang, nak kenalah. Cari orang Penang. Orang nak mami. Merlit lah. Pakai baju raya merlit lah. Merlit, merlak lah. Saya sebab orang Sabah, chef. Sabah biar. Sabah, Pak. Sabah. Jadi kalau Sabah di pagi-pagi tu makan sup sejak. Sup sejak? Ya, makan sup. Kenal Sabah juga kah? Orang Beaufort? Oh, ya. Kota Belud. Kota Belud? Nah. Betul tentang tadi kan chef cakap, yalah zaman dulu memang kita kalau boleh kita dapat setiap hidangan tu berbeza rasanya kan. Bagaimana pula dengan kenikmatan kita masak sebelum pagi raya tu? Ramai-ramai dekat dapur. Paling seronok. Waktulah setiap kita dah ramai situ memasak dengan sama-sama, dengan masak dengan kemesraan silaturahim. Kita lama tak jumpa saudara, jumpa adik, jumpa anak, jumpa menantu. Waktu itulah terjalinnya rasa. Ya, dulu yang bergaduh dulu, dia selisih faham. Waktu tu hilang tu semua. Hilang semua. Sebab masalah tak ingat dah. Lepas raya gaduh balik lah. Sambung kan? Sambung. To be continue kan? Bila kau nak bayar hutang aku? Ingat halal ke tak? Belum. Banyak beli, bawa mati. Beringatan tu. Beringatan. Okey. Kita menyentuh mengenai lagu pula. Kita ada Firadi kan. Kalau kita dengar lagu lama-lama tu, memang evergreen. Sampai sekarang masih lagi relevan. Lagu tu lah yang kita akan dengar di mana-mana. Berbanding dengan lagu sekarang ni, kita nak tanyalah pandangan daripada Firadi. Adakah lagu yang terbaru sekarang ni mampu untuk menjadi evergreen sama seperti lagu yang zaman dulu? Bagi saya, ada yang mampu, ada yang tak. Tapi sekarang ni banyak teknologi canggih kan. Lagu tu pun macam buat kuih jugalah. Macam kuih jadi juga? Nak cepat, ada yang macam tu lah. Jadi ada yang kalau zaman Firadi, dia banyakkannya lagu tu kalau dia semua tak ada gunakan macam kalau saxophone satu-satu alatnya. Jadi dia mahal lah. Jadi kalau macam sekarang saya dengar kalau lagu sekarang ni memang lirik memang sedap, semua sedap. Cuma nak dapatkan kualiti dia tu ada juga. Ada, tak semualah. Bagi saya lah. Habis yang lain saya tak tahu. Kita cuba komen sikit. Apa di antara ciri-ciri lagu yang boleh tahan lama ni? Kalau saya nampak lah. Contohnya kita dia punya baik-baik lirik tu. Lirik lirik tu melodi.
Ha, selalunya melodi yang kalau melodi tu kalau orang dengar sekali je boleh ingat, maknanya dia tu contoh macam Alamak. Alamak kuih lah. Dia lagu-lagu raya ni kalau dia selitkan sikit dengan elemen asli sikit, bagi saya lah pandangan saya, dia mesti akan orang akan dapat rasa baik. Betul, saya setuju. Kalau ada elemen asli eh? Kita nak jugalah sebab Aidil Fitri kan. Jadi kita nak ada keaslian di situ. Tapi itulah bila zaman dulu-dulu ni, bila balik kampung tu, dia memang terlentang semua dekat ruang tamu. Tak kira lah siapa sekalipun. Tidur kat sini, bangun esok pun dah kan. Guling-guling aja. Tapi sekarang ni lain. Sekarang kita dia nak duduk homestay mana? Hotel mana? Bawa caravan. Bawa caravan. Tak duduk dekat rumah mak ni tak nak. Macam takkan sendiri pengalaman kalau bagi kau panas. Panas. Macam mana? Jali. Kalau saya, bagi saya suasana tu yang penting. Buat masa ni saya pun dah ramai tak dapat rasa benda tu, ramai di hotel lah. Kalau balik kampung memang duduk hotel juga kan? Buat masa ni alhamdulillah saya punya family masih lagi ikut style tidur lama-lama. Tidur yang manjang okay, betul. Kelambu tak adalah. Kelambu tak ada. Terlentang. Terlentang je, berselimut je biasalah. Kita pun bukan baby lagi. Tapi kan kalau kita ingat zaman-zaman dulu ialah rumah nenek-nenek kita kan, mana adik kita. Kolah air. Tak pun tajam kat luar. Mandi tak. Macam ada pengalaman dia tu pergi raya macam mana? Tak sejuk Ifan. Sejuk. Air perigi. Sejuk. Kita cenderung macam tu. Style Piramli. Yelah, mana ada kita zaman dulu. Tapi benda-benda macam tu lah yang kita akan teringat sampai sekarang. Itulah kenangan manis. Okay. Chef pula bagaimana dengan pengalaman macam tadi kita sebutkan lah kan, tidur ramai-ramai dekat ruang tamu. Sekarang habis masa lagi kekal macam tu. Kalau balik kampung, semua akan duduk rumah. Kalau dah kalau balik tu, kalau nak tidur asing itu dah baik, tak payah balik kampung. Balik sekarang tu. Kan? Suasana tak ada. Pertalian tu. Ikatan silaturahim tu. Kita nak balik jumpa mak. Sebab saya, mak saya dah tak ada. Saya balik pun ziarah kubur dia je lah. Baru lagi mak saya meninggal. Kemudian suasana dah tak ada lah. Tapi kalau ingat imbas balik, memang banyak terlalu banyak tak susah nak diucapkan dengan kata-kata lah. Indahnya. Kalau kita imbau kembali kan, rasa nak senyum je banyak kan. Senyum seseorang kan. Ingat ada keluarga, ada beradik semua dah berhimpun. Waktu tu lah. Kalau macam raya ni sinonim dengan fashion raya. Fashion raya. Kalau perempuan ni tak heran sangatlah, memang perempuan ni sinonim dengan bergaya. Tapi yang lelaki, kalau raya dulu-dulu kita nampak sigar je semua. Tapi sekarang ini macam-macam fashion yang ada. Jadi untuk takkan sendiri macam mana? Apa pilihan di hati anda? Kita tanyalah Damilnya. Pilihan baju raya kita, of course lah pertama kali baju Melayu lah. Baju Melayu. Kita tak, macam saya sendiri, taste saya pun, ya kita masih kekalkan orang kata budaya pula maksudnya. Orang kata, yalah benda tu memang dah kita, baju Melayu kan. Memang dah setiap kali raya kita dah sedia maklum lah. Kita dah pakai baju Melayu kan. So macam kalau nak pelik-pelik tu kita macam tak ada jiwa kan. Tak ada jiwa kan. Kita feel lagi kalau pakai baju Melayu lah. Betul. Macam tu. Malah tahu nak slim fit. Kalau badan slim, tak apa. Macam Jalis ni untuk fashion raya macam mana? Untuk fashion raya buat masa ni saya rasa macam saya sendiri pun pakai slim fit. Dia jangan badan size S, badan size L ambil S. Itu dia jadi ketat lah, jadi swimming suit. So kita pilih badan. Bagi saya, buat masa ni masih okey lagi lah. Tapi yang kadang-kadang macam beraya, kadang-kadang pakai sekarang style pakai jersey. Jersey lah apa kita bagi. Bagi kita macam tak ada lah rasa suasana itu sangat. Saya nampak badan. Pakai jersey dengan samping sangat tak kena. Tak kena. Bagi saya tak kena. Baju tahu sekali juga. Pakailah proper. Tengok macam chef. Paling tinggi sekali. Chef. Kenapa songkok ni tinggi? Apa maksudnya? Sebenarnya kita orang Melayu ni. Dia banyak kesenian dia. Betul. Macam tinggi ni daripada Johor. Seni saya hargai seorang sahabat saya. Dia hadiah pada saya. Kebetulan nama kami sama. Oh ya. Zainal juga. Zainal juga. Dia pun tukang masak juga. So dia hadiah kepada saya. So saya rasa teruja nak pakailah. Ini kalau tinggi macam ni Johor. Kalau Perak, biasalah. Kan? Jadi kita kena
sebenarnya kita seni Melayu ni kalau bukan kita nak kekalkan siapa lagi? Betul? Kalau kita buat lupa je ambil dengan pengaruh-pengaruh baru ni, kesenian tu lama-lama akan pupus. Jadi kita lah tugas kita yang generasi-generasi baru ni kekalkanlah. Kalau hari pertama tu pakailah baju Melayu yang kalau Johor kita pakailah Johor tu. Johor Teguk apa Teguk Belanga eh. Ah ni Teluk Belanga. Kalau dulu-dulu siap pada dia ada jahit pula cantik tu. Tulang belut tu. Yeah, betul, susah betul. Nak buat Kan baju Melayu kalau perempuan pula dengan baju kurung dia, kalau Johor baju kurung dia lain. Kalau Perak baju kurung dia lain, Kedah baju kurung dia ada cara dia, baju kurung style dia. So kita kekalkan benda-benda tu. Jadi benda tu negara luar pun suka tengok sebenarnya. Kalau kita orang Melayu, kita tak kekalkan keaslian kita. Siapa lagi? Saya setuju, Chef. Okey, kita nak bagi ruang dan juga peluang ini untuk setiap satu menyampaikan ucapan kepada peminat-peminat. Kita mulakan dengan Jali. Selaku tuan rumah. Mana boleh? Saya Jali sebagai tuan rumah ni. Okey, saya Jali sebagai tuan rumah ni ingin mengucapkan, tak adalah kami daripada Takan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Teruskan support Takal. Terima kasih. Baik. Cakap sabar. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Oina. Baiklah, saya Ocong dari kumpulan Takal memegang watak sebagai baharum di dalam konten-konten kami. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada rakan-rakan, kepada sanak saudara, kaum keluarga dan khususnya juga kepada peminat-peminat Takal di luar sana. Teruskan support kami dan semoga Aidilfitri ini kita dapat keberkahan yang dilimpahkan darinya. Amin. Saya pun sama jugalah. Banyak yang saya nak cakap. Tapi tak apa, kita ulang lagi sekali. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua yang menonton ni, kepada penyokong-penyokong yang selalu menyokong saya, bagi sokongan bagi lagu Piramli. Terima kasih. Saya nak ucapkan kalau ada terlebih ataupun terkurang, saya minta maaf. Jadi selamat Hari Raya lah. Terima kasih. Okey, Chef Zainal silakan ucapan okay. Raya. Okey, Assalamualaikum. Saya Chef Zainal Muhammad Saad. Saya ingin ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okey, maaf zahir dan batin kepada semua kenalan, rakan-rakan, okey. Dan terutama kepada kakitangan-kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau sudi yang sebenarnya hadirlah ke kafe saya, saya akan buat open house di kafe saya di kafe santai di tepian Tiga Chef di Fakulti Kejutan Alam Bina Bangi. Okey, jemput nanti saya akan ambilkan tarikh yang kami akan buat. Ya. Baik. Okay, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Saya Amy AKA Jamil dalam kumpulan Takal. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada yang tengah menonton Sabah Pagi Malaysia dan terutama kepada keluarga yang menyokong, kawan-kawan. Terima kasih atas sokongan tu dan semoga Aidilfitri tahun ini menjadi Aidilfitri yang bermakna untuk kita semua. Dan ingat saudara, jangan ke mana-mana pula ya. Terima kasih Takal, Piran dan juga Chef Zainal. Terima kasih banyak. Ini juga dulu-dulu tadi Chef kata pasal kad raya kan. Kita ada satu bingkisan khas mengenai kad raya ini. Yeah. Nostalgia kad raya. Betul. Tapi sekarang dah tak ada kad raya kita dah. Kita nak pergi ke Perak pula. Perak dulu. Ini berkaitan dengan di sebalik tirai besi. Syawal menggamit kerinduan kepada keluarga tercinta. Bersama dengan keluarga kita, Nur Ain Abu Bakar, telah pun bersedia dengan bingkisannya. Jom, kita saksikan. Kalau kita gembira menyambut Aidilfitri, jangan dilupa sebenarnya ada susuk lain meraihkannya di sebalik tirai besi. Harga ini perlu dibayar mereka kerana memilih jalan singkat terjebak dengan pengedaran dadah untuk meneruskan kehidupan.
dan sempena Syawal ini, saya mendekati tahanan di Pusat Pemulihan Akhlak PPE Batu Gajah. Beraya di sebalik tembok ini bukan sesuatu yang diimpikan. Menjalani hukuman atas kesilapan sendiri memaksa mereka ditempatkan di sini sekaligus terpisah dengan dunia luar. Itu yang dihadapi oleh 499 tahanan di Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah ini. Tahanan yang ditempatkan di PPA Batu Gajah merupakan pesalah di bawah Akta Dadah Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985. Mereka ditahan selama 2 tahun di bawah Perintah Tahanan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Nora, salah seorang tahanan, menjadi gelandangan seawal usianya 14 tahun selepas kedua ibu bapanya ditangkap dan menjalani hukuman penjara. Demi kasihnya seorang kakak, Nora nekat memilih jalan singkat, mengedar dadah untuk menyara 3 adiknya. Saya tahu simpanan saya sebelum ini memang hasil dadah, tapi saya tinggalkan orang tu dengan duit-duit yang ada. Saya jual dadah apa semua. Saya tak nak diorang rasa macam mana saya rasa dulu. Saya pernah gelandangan dulu. Duduk kat tengah bandar, tak ada apa-apa, makan minum ikat perut semua dengan adik-adik saya. Jadi saya tak nak benda tu diorang rasa lagi. Jadi saya bagi diorang duit tu untuk diorang hidup kat luar sana. Tapi saya percaya Tuhan tu ada untuk tolong diorang. Tuhan tu ada untuk bantu diorang kat luar tu. Saya sesak pun saya dah tak guna sebenarnya. Sebab benda pun dah berlalu. Cuma doa je yang saya boleh sampaikan untuk diorang. 2 tahun menjalani hukuman cukup menginsafkan Nora. Dalam tempoh tersebut juga, dia tidak dapat berjumpa dengan keluarga. Dan nasib sama turut dialami Azmi selepas diberhentikan kerja pada tahun 2020 sekaligus hilang mata pencarian. Desakan hidup menyebabkan bapa kepada 5 orang anak ini terjebak dengan aktiviti pengedaran dadah. Namun, selepas menjalani kehidupan di sini, Dik terpisah oleh tembok besar menyebabkan beliau berada dalam kerinduan yang cukup mendalam kepada keluarganya. Yalah, waktu saya kena tangkap pun depan anak-anak, depan isteri kan. Yalah, saya pun rasa sedih jugalah sebab anak-anak semua menangis, semua isteri semua kan. Tapi itu yang jalan saya ambil. InsyaAllah kalau rezeki bebas bulan 9 ni, InsyaAllah saya akan berubah hidup saya lah. Dan saya akan ambil peluang masa untuk saya jaga isteri dan anak-anak saya. Kerinduan yang mendalam kepada keluarga akhirnya terubat selepas Azmi dipertemukan dengan isteri dan 4 anak-anaknya. Walaupun singkat, namun pertemuan itu cukup bermakna bagi Azmi. Sepanjang berada di PPA, tahanan turut didedahkan dengan ilmu keagamaan sebagai pemulihan kepada aspek rohani. Jabatan penjara sangat menekankan aspek keagamaan. Walau apa jenis agama pun, kita beri penekanan supaya nilai-nilai murni agama ini dapat mengubah seseorang tahanan, banduan atau prospek kepada manusia yang berguna selepas mereka keluar kelas. Saudara, tirai besi bukanlah pengakhiran kehidupan. Sebaliknya, ia boleh dijadikan landasan untuk kita bangkit semula daripada kegagalan dan menebus dosa lalu. Kami, warga kerja Pusat Pemulihan Akhlak Batu Gajah Perak, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Thank you.
kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sekarang ni kita bersama dengan insan yang cukup istimewa. Kita kenalkan iaitu Mama. Mama, Assalamualaikum. Hari Raya. Hari ini Mama bawa anak dan cucu anugerah Puan Nurlina Alawi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, sama-sama. Mungkin Mama boleh kenalkan diri dululah kepada penonton dan apa yang Mama telah usahakan selama ini. Silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya Nurlina binti Alawi adalah pengasas keluarga besar Nurlina Alawi dan juga PERNIM, Persatuan Kebajikan Anak kepada Pesakit HIV AIDS Negeri Malaysia. Dan saya juga adalah ibu angkat yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah 23 tahun saya bela anak angkat. Bertitik tolak daripada perjuangan saya menyusukan anak angkat yang pertama dan umur 23 tahun Iman sekarang. Dan juga saya dah 20 tahun tahun ini PERNIM ditubuhkan. So alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dan hari ini istimewa sikit, saya bawa cucu-cucu saya. Kalau dulu bawa anak, sekarang ni bawa cucu-cucu. Berapa ramai cucu yang bawa ni? Hari ni bawa dalam 12 orang je. 12 orang. Sebenarnya saya ada cucu 30 orang. Subhanallah. Subhanallah. Cucu kandung 5 orang. Yang lain tu cucu anugerah. Oh, ya, betul. Ada juga yang kurang sihat, tak juga tak sempat nak datang hari ni. Untuk tahun ni bagaimana sambutan Aidilfitri cucu-cucu Maman? Alhamdulillah, sangat-sangat meriah. Subhanallah, sebab mulai tahun ini, tahun ke-20 tahun PERNIM, saya buat satu lagi perancangan ataupun satu lagi perkara yang baru dalam hidup anak-anak saya. Setiap malam raya adakan takbir raya. Dan juga pagi raya sampai ke petang, esoknya pagi raya sampai petang, buat open house. Tahun ini agak istimewa kerana kami sendiri bakar kambing dan ayam. Oha. Anak-anak sendiri bergotong royong dan insyaAllah dijadikan satu tradisi kerana untuk mengembalikan dapur Nurlina Alawi, iaitu saya buat catering dulu. Sekarang ni saya nak ajar anak-anak saya supaya mereka pandai buat catering, mereka pandai berdikari, mereka bersatu hati. Terutamanya pada pagi raya, pada hari raya. Alhamdulillah. Dan juga tak lupa, saya juga bawa anak-anak saya yang kecil sampai yang besar, cucu-cucu saya juga pergi solat raya pada hari raya. Oh, alhamdulillah. Okay, satu inspirasi yang cukup membanggakan. Dan istimewanya Mama dan juga Syafiqah, hari ini di tangan Syafiqah ada duet raya. Kita nak berkongsi dalam konsentrasi bersama dengan cucu-cucu Mama. Silakan masuk semua. Hai. Hai, comel. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Alah syang. Alah comelnya dia. Okey. Raya. Cantik pakai baju merah hari semua kan. Sama dengan kita juga. Yang inilah cucu yang pertama. Kedua, cucu pertama angkat yang pertama. Nama apa? Aisyah. Alhamdulillah. Selamat raya semua. Jadi bawah 16 tahun semua cucu. Semua 16 tahun semua anak. Senang. Selamat raya. Selamat raya. Seronok tak beraya? Seronok, eh? Meriah betul, ya. Hari ini, Irfan, bukan saja kita bersama dengan cucu-cucu Mama. Tapi kita juga bersama dengan tetamu-tamu kita yang lain. Kita bersama dengan Chef Zainal, Piradi. Kita juga bersama dengan kumpulan Takal. Dan istimewanya juga, sekarang ini kita akan menyaksikan persembahan istimewa daripada Piradi. Jom, kita persilakan. Alhamdulillah. Di hari raya terkenang daku kepada si dia, kampungku indah jauh di sana, ayah setia bundaku. Di tepi yang mandi danau hijau yang damai selalu, dan di sanalah selalu bertemu. Aku janji, apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya, impianmu tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendang terantau. Thank you.
apakan daya masa takkan kembali. Hancur segala semuanya. Dia namun tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu dendam perantau.